Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya kepada kita. Alhamdulillah, dapat sama-sama kita berkumpul dan dapat sama-sama kita meneruskan sesi pengajian Talbis Iblis untuk kita memahami tipu daya Iblis, seterusnya menjaga diri kita daripada tertipu dengan pelbagai bentuk tipu daya dan juga muslihat Iblis dalam menipu manusia. Yang mana kita tahu matlamat Iblis ni adalah untuk menyesatkan manusia sejak daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam sampailah hari kiamat. Dan akhirnya bila sampai hari kiamat, dia akan berlepas diri daripada orang yang dia sesatkan, dan kesemua mereka termasuklah Iblis sendiri akan dihumbankan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Jadi dia tak kisah macam mana, pintu mana yang dia datang, dari sudut mana dia sesatkan, yang penting manusia ini tergelincir daripada landasan iman dan juga landasan Al-Quran dan Sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam-macam bentuk untuk mereka menyesatkan manusia. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi bacaan kita terhadap tipu daya Iblis sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Baik, pada pagi ini kita akan masuk kepada Talbis Iblis terhadap penganut reinkarnasi. Nah, reincarnation. Betul tak kita berhenti situ pun ni kan? Baik. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah, Iblis telah menipu banyak orang sehingga mereka percaya kepada reincarnation. Reincarnation adalah satu kefahaman bahawa orang yang dah mati, roh dia akan masuk kepada orang lain dan hidup pada orang lain. Itu maksud reincarnation. Mati kemudian dipanggil kelahiran semula. Kelahiran semula tu dinamakan reincarnation. Baik, dan bahawa roh orang yang baik setelah keluar dari tubuhnya akan masuk ke tubuh orang baik, lalu akan merasa tenang di sana. Kalau dia baik, mati sebagai orang baik, maka roh dia akan masuk dalam orang baik dan hidup semula sebagai orang baik. Tenanglah dia. Dan kalaulah dia roh jahat, dia akan keluar dari tubuhnya masuk ke dalam tubuh orang jahat sehingga dia akan menanggung beban dan kesulitan. Itu kepercayaan dia. Dan bukan benda yang baru, tak? Daripada dulu lagi sudah ramai orang yang percaya tentang kelahiran semula ini. Keyakinan ini sebenarnya telah muncul pada zaman Fir'aun, musuh Nabi Musa AS. Abul Qasim Al-Balkhi berkata bahawa para penganut keyakinan reincarnation ini ketika melihat penderitaan yang dialami oleh anak-anak kecil, binatang buas dan haiwan ternak. Kenapa binatang pun kena seksa? Kenapa binatang pun sakit? Padahal dia tak ada dosa. Kenapa anak-anak kecil pun sakit? Padahal dia tak ada dosa.
Kenapa dia dihukum begitu? Itu persoalan yang timbul dalam kepala dia. Lalu mereka memandang mustahil kalau penderitaan itu akan ditimpa terhadap orang lain sebagai ujian. Dia kata apa? Takkanlah Allah timpakan satu ujian kepada binatang ni sebagai ujian untuk orang lain. Untuk penggembala dia ke? Allah nak uji ayah, jadi Allah bagi sakit ke anak. Jadi dia kata, apa salah anak tu? Mustahil. Atau orang lain dijadikan sebagai penggantinya. Macam saya kata tadi, Allah nak pada seseorang lain, tapi Allah uji budak tu supaya boleh uji orang lain sebagai penggantinya. Atau orang itu dijadikan sebagai, ataupun hal itu tidak lebih dari sekadar bahawa penderitaan tersebut adalah milik peribadi. Jadi dia rasa mustahil, annaha mamlukah, bukan sekadar binatang itu milik seseorang, bukan kerana kenapa binatang itu diseksa, anak-anak kecil sakit dan sebagainya. Maka kerana itu mereka berkesimpulan bahawa konsekuensi demikian terjadi, benda tadi berlaku kerana lantaran dosa yang telah lalu sebelum keadaan akhir tersebut. Maknanya kalau lah ni dia jadi binatang, dia binatang tu sakit sebab sebelum ni dia ada dosa. Jadi binatang tu sebenarnya orang lain yang datang dengan jelmaan binatang. Itu jalan keluar kepada pemikiran dia. Kalau kita kecek dengan orang dia, logik lah. Betul tak? Saya berkata, lihatlah tipu daya yang dilancarkan iblis terhadap mereka yang tidak bersandar kepada dalil argumentasi ilmiah sedikit pun. Dalil ilmiah sedikit pun tak ada. Kalau kita kata macam ni, satu lagi sudut yang kita boleh fikir. Kalaulah berlakunya proses kelahiran semula. Okey? Kelahiran semula. Maknanya hari ni muka ni dia sebenarnya jelmaan orang lain. Tengok dia ni jelmaan Buddha. Kan? Ada yang aku kan? Jelmaan Buddha. Okey. Kadang-kadang satu masa 2-3 orang mengaku jelmaan Buddha. Kalau kita undur pada zaman, undur kepada zaman yang dulu bilangannya lebih sikit daripada yang sekarang. Okey. Kalau yang dulu nak jelma semula, mana yang berlaku tambahan ni daripada mana? Makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Kalau flashback balik, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Jadi yang banyak ni datang daripada mana? Tak ada lah jelmaan semula tu. Sebab dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata apa? Berdasarkan tadi, kalau orang baik lahir sebagai orang baik, kalau orang jahat boleh lahir sebagai orang jahat, malah sebahagiannya lahir sebagai binatang. Itu kata mereka. Dari Abul Hasan Ali bin Nazim, salah seorang ahli kalam, dia menuturkan bahawa satu ketika ada seorang syekh Syiah Imamiyah yang bernama Abu Bakar Fallas datang ke Baghdad. Sang syekh kemudian menceritakan bahawa dia pernah bertemu dengan penganut Syiah yang percaya kepada reincarnation. Rupa-rupanya dalam Syiah ada juga yang faham gitu. Syekh berkata, aku melihat ada seekor kucing di hadapan itu, orang itu. Mana orang Syiah tu, okay, dia mari bawa kucing. Dia mari bawa kucing. Dia mengusap-ngusap kucing tersebut dan dia mengusap di antara dua mata haiwan itu. Mana gosok kepala kucing main atas dahi dia, usap dua mata. Sehingga kemudian aku melihat kucing tadi mengeluarkan air mata. Keluar air mata. Seperti
kucing pada umumnya sewaktu diperlakukan demikian. Biasanya kalau kucing buat begitu memang keluar air mata. Iya ke? Ada orang pegang kucing sini? Nah? Tak ada? Tapi bila dia main kepala kucing tu, dia gosok-gosok antara mata, keluar air mata. Namun hairannya, si penganut Syiah tersebut menangis sekencang-kencangnya. Dia pun bila kucing tadi mengalir air mata, dia menangis juga. Dia menjawab, celaka kamu. Aku bertanya kepada dia, kenapa kamu menangis? Dia kata, celaka kamu. Tidakkah kamu melihat bahawa kucing ini menangis setiap kali aku mengusap tubuhnya? Dia kata, inilah jelmaan ibuku. Inilah jelmaan ibuku. Sehingga aku sama sekali, sungguh aku sama sekali tidak ragu. Dia berlinangan air mata kerana melihatku bersedih. Mak aku menangis sebab tengok aku ni. Kucing ni menangis sebab ni mak ni. La ilaha illallah. Syekh melanjutkan kisahnya. Penganut Syiah itu pun mengajak bicara kucing itu seperti berbicara dengan orang yang memahami pembicaraannya. Dia cakap pula dengan kucing tu. Cakap-cakap macamlah orang cakap dengan manusia. Lalu aku bertanya, adapun kucing itu hanya mengeong, mengiaulah sesekali. Mengeong pula ni. Ya, mengiau sesekali. Kemudian aku bertanya kepadanya. Okey. Aku bertanya kepadanya, apa kucing ini mengerti apa yang kamu bicarakan? Kucing ni faham tak kamu cakap apa? Dia pun kata, "Nah. Kucing faham," dia kata. Oh, kalau kucing faham kamu bicara, dia kata. Orang itulah jawab. Lalu dia pun tanya, kamu pula faham tak hak miau dia tu? Dia kata, aku tak faham. Kucing faham kamu, kamu tak faham kucing. Jadi dia pun kata, bererti kamulah sebenarnya roh kucing masuk dalam kamu. Bukan roh orang masuk dalam aku, kucing. Maknanya kamu ni kucing, bukan orang. Pasal apa dia cakap dengan kucing ni? Kalau kucing faham kamu, kamu tak faham kucing. Neh. Maknanya kucing tu boleh faham kamu, dialah asalnya. Kamu tak faham dia, kamu ni dah jelmaan dia. Jadi begitulah kebatilan penganut-penganut reincarnation, dia boleh percaya bahawa adanya kelahiran semula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut di sini cerita orang Syiah, ingat rasa-rasa cerita zaman dulu ke zaman sekarang ni? Dulu kan? Ni cerita zaman Ibnul Jauzi. Sekarang ni ada lagi ke tak Syiah yang mikir reincarnation? Ada? Kat mana? Dalam filem. Filem mana? Itu kita tanya Syiah. Hai Syiah. Lebih fokus kepada Syiah. Hak Cina, Buddha apa semua tu memang biasa dah. Hindu pun percaya, Buddha pun percaya. Sekarang ni yang lagi nanyanya, mereka lagi duduk dalam agama Islam dan mengaku sebagai Muslim. Tapi dia percaya kepada mazhab reincarnation ni. Eh? Singa apa? Tarian singa mana? Syiah. Ahsanta. Sekarang ni Syiah zaman sekarang ni, ni kita bincang Syiah zaman sekarang ni, yang orang duk kata Syiah zaman sekarang ni tak sama dengan Syiah zaman dulu. Ni Syiah zaman ni kan, adalah ni yang kata Syiah zaman ni bukan Syiah zaman dulu dah. Neh, kita pun tak tahu beza zaman sekarang. Yang kita tahu Syiah zaman sekarang ni lagi teruk daripada zaman dulu. Tapi mungkin pada setengah orang tu lagi baik, wallahu ta'ala alam lah. Tapi kita nak kata ni Syiah zaman sekarang ni ada tak berfahaman reincarnation sama seperti yang ada dalam kitab ni? Kita kata ada. Bukan kucing ni yang kita dapati. Tapi yang ada hari ni, ritual tarian singa. Waktu sambutan hari Ashura. Hari Ashura ni hari untuk meratapi kematian Sayyidina Hussein di Karbala.
Sekarang ni mereka buat tarian singa. Benda yang ramai di kalangan orang-orang Syiah sendiri tak pernah tengok. Lalu Syekh dia kata, kenapa? Tak boleh. Apa masalahnya kalau benda ni kamu tak pernah tengok? Ne? Takkan kamu nak kata bid'ah, dia kata. Syekh dia kata, kamu ni kalau kamu kata begitu, kamu adalah otak-otak yang sudah diracuni oleh Wahabi. Syekh tu kata. Ne? Tuan-tuan boleh rujuk dalam YouTube anti-majus. Antimajus.com. Dia kata apa? Kamu kalau kata tarian singa ni bid'ah, maka kamu otak-otak sudah dimasuki oleh Wahabi. Ritual singa ni sebenarnya sudah ada dalam kitab-kitab dia, kata dia. Kitab-kitab dia dan sudah berlaku pada tahun 30-an, 40-an, daripada dulu lagi sudah ada. Cuma hari ni didatangkan dalam bentuk lakunan, itu kata dia. Okey. Lakunan tersebut tengok satu ekor singa dengan satu tubuh yang terlantar. Maka singa tu duduk atas tubuh tersebut, duk guling-guling, duk tepuk-tepuk kepala dan sebagainya, seolah-olah singa tu meratapi kematian sekujur tubuh ni. Dan singa tu duduk guling-guling di atas jenazah tersebut dan melumurkan tubuhnya dengan darah orang yang sedang terbujur ni. Ritual tersebut bermaksud ratapan terhadap Hussein. Sebab yang mati itu adalah Hussein. Itu gambaran dia lah. Yang singa tu siapa? Tuan-tuan tahu siapa? Kata Syiah, siapa? Dia kata singa tu adalah jelmaan Imam Ali. Ali datang menjelma dalam bentuk singa dan meratapi kematian Sayyidina Hussein. Dan tu sekarang ada dalam Syiah. Sebab tu kita tak nampak macam mana orang kata Syiah zaman sekarang ni tak ada apa-apa. Atau dia tak kenal siapa Syiah tu, atau dia tak tahu pun apa itu, atau bagaimana Syiah dalam bentuk kitab-kitab karangan mereka. Fahaman tu ada lagi sekarang ni. Kita tak bimbang masalah orang tu dalam soal Buddha, tu kita tahu dah. Atau Hindu, kalau jahat jadi binatang, ular lah, apalah lahir. Sebab tu dia, siapa pergi kat lembu pun dah jadi jelmaan Tuhan. Okay? Ada patung, ada monyet, ada macam-macam. Semua tu dikira dewa-dewa dia. Yang ada jelmaan daripada orang-orang yang tertentu. Yang ni agama lain daripada Islam. Yang tidak akan menimbulkan fitnah besar bagi orang Islam, sebab orang Islam tahu ni bukan Islam. Sekarang ni yang dibimbangi ialah dia datang ke dalam masyarakat Islam dan menjelmakan diri sebagai orang Islam, tetapi dalam keajaran dia ada kefahaman reincarnation secara tidak sedar ini. Apa kita nak kata kalau itu jelmaan Ali radhiyallahu anhu dalam bentuk singa duk guling-guling atas darah Hussein dan sebagainya, dan dia sudah buat drama perayaan dia, ritual tersebut ada di Karbala. Tadi baru saya tengok balik. Saya tengok dah video tu sebelum, dia cari-cari jumpa, alhamdulillah. Eh? Dalam bahasa Arab dia kata singa itu adalah jelmaan Imam Ali. La ilaha illallah. Jadi tuan-tuan kena beringat, Syiah ni kalau setara tu dia kata kita masih lagi rasa dia boleh diterima, maka sangat jauhlah kita daripada petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tuan-tuan rujuklah sendiri, nanti kita kata buat cerita pula. Itu adalah video-video yang diambil kata-katanya daripada ulama-ulama Syiah sendiri. Cuma dia orang ambil dan kemudian buat terjemahan untuk orang faham apa yang dikatakan oleh imam-imam mereka atau pemimpin-pemimpin mereka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita daripada fitnah mereka. Baik, kita sambung lagi. Kemudian talbis iblis terhadap umat Islam di dalam masalah akidah dan agama.
Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, iblis menyusup ke dalam akidah umat ini, yakni kaum muslimin, dari dua jalan. Yang pertama, taklid buta terhadap nenek moyang dan para pendahulu mereka. Orang dulu buat begitu, takkan salah. Itu talbis yang pertama dari sudut akidah. Yang kedua, tenggelam dalam masalah-masalah yang tidak diketahui hujung atau pangkalnya. Bahkan orang yang tenggelam itu tidak akan boleh sampai pada kedalamannya. Iblis menjerumuskan semua orang yang termasuk dalam kedua golongan ini dalam kebingungan. Baik. Al-thani al-khawdu fima la yudriku ghawruhu. Masuk ke dalam satu lembah yang tidak akan capai ke dalam dasarnya. Tak akan sampai ke dalam pada dasarnya. Last sekali, bengong, pening macam tu je. Hak ni ada lawannya, tak ada tu, gini-gini, sudut tu, pawang, gimari. Akhir sekali, dia kata, Syekh ni ilmu tinggi sungguh. Bapa, kalau dia ngajar, aku tak faham dia ngajar. Padahal, kalau tanya, hak dia ngajar tu, boleh tentu dia faham. Kita tanya-tanya, dia pun tak boleh nak cerita. Gitulah kira saya pun pahala betul je dia. Sebab tuan-tuan, kita pernah belajar juga, bukan tak pernah belajar tentang bab-bab akidah yang berbahasannya kepada ilmu kalam. Tapi Allah memang tak bagi kefahaman melalui itu. Tanya orang pun, hak juga ajar pun, tanya saya pun tak boleh nak royak sebagaimana tu. Cuma faham je lah, dia kata. Kalau gitu tak apalah, kita kata. Jadi lepas tu, kan kita pernah tengok Dr. Basri dalam satu video dia kan. Dia kata, keganjilan pemikiran ahli tarekat ni, dia kata. Jumpa seorang tu, Tok Guru ni, Syekh ni, alim hebat dia. Berapa hebat dia? Dia ni hebat dalam bab tasawuf. Kalau dia ngajar, siapa kita tak faham. Siapa tak faham? Mana tingginya ilmu bila dia ajar, kita tak faham. Kalau gitu, kita faham ni kena ngajar siapa kau tak faham. Baru tinggi ilmu kita. Kalau itulah darjat tingginya ilmu, siapa orang tak faham, memang boleh jadi hak duduk dengan dia tu tak faham belakang. Akhir sekali, dia kata dia banyak ilmu, tapi sebenarnya dia tak tahu apa. Itu bahaya. Dan itulah fitnah yang kedua, pintu yang kedua yang didatangi oleh syaitan. Dia kata-kata tentang betul-betul sampai masuk dalam benda yang dia pun tak faham. Siapa kata kalau ngaji tauhid ni lagi lama, lagi tak nampak, itu bagus. La ilaha illallah. Kita belajar nak kenal Tuhan, bukan tak nak nampak. Memang kita tak boleh nak bayang Tuhan, tapi kita kenal dia. Sifat dia, keampunan dia, rahmat dia, kasih sayangnya. Kalau tidak, macam mana kita nak kata fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Sebab kalau kita nak lari ke tempat yang kita tak kenal, tak tahu macam mana. Kita tahu nama dia, kita tahu sifat dia. Walaupun kita tak nampak, zatnya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pun suruh kita kenal dia selama atas dunia ni dengan al-asma'u was-sifat. Nak kenal dia dengan zat, kita tak tengok zat Allah Azza wa Jalla. Cuma kita beriman dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi kalau dia belajar, siapa makin lama makin tak kenal, makin lama keluar-keluar, habis tu lepas tu bi'ri zat, akulah Tuhan, sudah. Sampai kepada wihdatul wujud. Dia dengan Tuhan duduk sekali. Tuhan dalam dia, dia dalam Tuhan. Yang ni inilah menyebabkan, itulah kata talbis iblis pada yang kedua. Masuk ke dalam benda yang dia tak boleh fikir, sehingga akhirnya dia pening. Bila dia pening, dia boleh mengaku benda-benda yang pelik. Okey? Saya pernah kuliah satu tempat di Ampang. Lepas Isyak, ada seorang jemaah mari jumpa. Dia kata, Ustaz, saya pernah belajar dekat kawasan Ampang ni. Ada dia tu kata, dialah Tuhan. Tuhan mari duduk dalam diri dia. Okay, saya kata, tapi dia bukan orang Malaysia lah. Dia daripada
negara jiran. Cuma pelik-pelik. Yang ni seorang mari dakwah tu, seorang mari dakwah ni, kata la ilaha illallah. Macam mana orang tu? Sebab itulah kita kata iblis ni boleh menipu siapa orang mengaku jadi Tuhan. Masuk ke dalam, dia tak nampak, pening bengoklah ke sekali dia. Akulah Tuhan. Baik. Kerancuan bagi orang yang menempuh jalan yang pertama. Iblis membuat kerancuan, atau kita kata talbis dia ke atas orang-orang yang bertaklid ini, bertaklid, dengan membisikkan bahawa dalil-dalil yang ada tidak jelas dan kebenaran masih sama, sedang taklid itu jalan selamat. Bahasa kita ni, taklid jalan selamat, dalil sama. Bahasa kita yang lebih moden ni kata, awak ada Quran dengan sunnah pun, awak tak boleh faham sendiri, kena ikut ustaz kata. Itu bahasa ayat yang ada zaman ni. Datang Quran, datang, ni Quran kata, ni hadis kata, awak tak boleh faham Quran mengikut faham awak, kita faham Quran mengikut ustaz kata macam mana. Padahal yang kita kata bawa tafsir, terjemahan, syarah tu bukan setakat kita faham, kita bawa syarahan ulama-ulama hadis. Imam Bukhari syarah dalam syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar kata macam mana. Imam Nawawi kata macam mana? Gini. Tak, tetap juga dia kata ustaz dia juga. Ni kefahaman ataupun talbis yang pertama. Dia kata dalil yang ada tak jelas. Dalil yang ada samar, perlu kepada penafsiran lain. Yang penafsiran yang betul, apa yang terbuat daripada ustaz. Bila tanya ustaz dia, tak ada dalil. Belum tentu awak tak belajar lagi, dia tahu apa yang awak tak tahu. Sudah. Ada yang jelas depan mata, dia kata samar. Ada yang samar, dia kata jelas. Bila datang Quran dan hadis, kita tak boleh ambil secara langsung, kita guna ustaz ada. Bila tanya ustaz ni tak bawa Quran dan hadis, dia kata mana awak tahu, dia belajar lebih daripada awak lagi. Ini talbis. Sedang Nabi SAW datang dengan jelas, para sahabat dulu, para tabi'in, para salafus salih, mereka menuliskan kitab-kitab mereka. Kalau dibahas secara mudah, bahas secara mudah. Bahas secara panjang pun. Cuma sifat tunduk kepada dalil, itu mesti ada. Jangan sampai bila datang Quran dengan hadis bertentangan dengan apa yang ustaz ataupun guru dia kata, dia tolak Quran dan hadis, ambil pandangan ustaz ni. Akhirnya menanglah iblis. Sebenarnya sudah banyak orang yang tersesat di jalan ini. Sebenarnya sudah banyak orang yang tersesat di jalan ini. Bahkan kerana taklid inilah umat Islam pasti akan binasa. Pasalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani taklid kepada nenek moyang dan para ulama, iaitu rabi dan pendeta mereka, sehingga mereka pun tersesat. Demikian juga yang menimpa orang-orang jahili, orang-orang jahiliyah. Pernah tengok tak satu video orang buat, orang putih buat kelas pengajian orang Yahudi yang masuk pintu kena pegang tiang pintu tu. Nah, sampai kata masuk tak pegang, keluar balik masuk. Dia pun masuk, keluar balik tak pegang. Orang kata apa? Sentus nak cakap dalam majlis tak boleh. Orang tunjuk gitu, dia pun tak tahu nak buat apa. Cium tangan lah api, macam-macam. Akhir sekali barulah dia apa, pegang. Bila pegang tu, barulah orang tahu. Bila pula, dia kata, baru minggu lepas. Dia kata, kenapa kamu tak datang minggu lepas? Dia kata, aku kena penyakit. Apa? Penyakit mulut ke apa? Masalah dia pergi cium dah kawan tu. Dia kecium dah tiang tu. Rebuah pengsan untuk guru dia lepas pada tu. Maknanya ada benda-benda baru yang didatangkan dalam agama-agama mereka. Dan sebab itulah, inilah juga yang mengubah agama Islam menjadi Kristian dan agama Islam menjadi Yahudi.
Sebab kalau kita tanya apa agama Nabi Musa AS, Islam ke Yahudi? Islam. Apa agama Nabi Isa? Islam ke Kristian? Islam. Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam. Habis itu macam mana lahirnya Yahudi yang merujuk kepada Nabi Musa, dan bagaimana lahirnya Kristian yang mendakwa pengikut Nabi Isa? Kerana mereka telah tertalbis, tertipu dengan syaitan pada yang pertama, iaitulah taklid secara membabi buta. Apa saja yang pendeta dia buat, itulah agama bagi dia. Akhir sekali yang tinggal dalam ajaran Kristian yang bersumberkan Nabi Isa hanya beberapa persen sahaja. Selebihnya semualah Paul, Paul, Paul dan juga pendeta-pendeta dia. Begitulah juga yang berlaku kepada agama Yahudi. Sedang asal kedua-dua agama adalah Islam. Baik Nabi Musa, baik Nabi Isa alaihi wassalam. Okey? Demikian juga yang menimpa orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang akhirnya menyembah berhala. Kita pernah dengar kan sejarah bagaimana penyembahan berhala bermula. Zaman Nabi Nuh AS, kita dah sebut pada minggu lepas. Ataupun pada dua minggu lepas. Kemudian bagaimana penyembahan berhala bermula di Kaabah. Di Mekah, di hadapan Kaabah, yang berlaku pada zaman jahiliyah. Sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim buat Kaabah. Bila Nabi Ibrahim buat Kaabah, siapa yang disembah di sisi Kaabah? Allah. Okey. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Ketika mana Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Ibrahim buat Kaabah, Allah kata jangan sembah melainkan aku. Nah, Allah, jangan kamu syirikkan denganku sesuatu pun. Jadi Allah disembah di depan Kaabah. Nah, Allah Azza wa Jalla, orang salat di Kaabah menyembah Allah. Kita tak sebut di depan Kaabah lah, takut ayat tu agak apa, mengelirukan. Yang disembah ataupun sewaktu manusia berada di Kaabah, mereka menghadap Kaabah, mereka menyembah Allah. Nabi Ismail pun begitu. Sejak daripada tu begitu, 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 sampailah satu zaman yang disebut oleh ahli sejarah bermula daripada Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Amru bin Luhai Al-Khuza'i adalah ahli ibadah di sisi masyarakat jahiliyah. Ahli ibadah ni makna dalam rupa orang yang taat, dan dalam bahasa kita ulama ataupun ustaz lah. Jadi Amru bin Luhai Al-Khuza'i orang yang taat, dan dalam bab agama penduduk Mekah pada masa tu akan ambil pandangan dia. Satu ketika dia pergi ke Syam. Bila sampai di Syam, dia tengok orang sembah berhala di Syam. Fastahsanahu. Dia pun rasa, eh, elok juga ni. Pasal apa? Kami di Mekah batu petak je. Sedang ni ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Sehingga menyebabkan bila sembah, dia rasa lebih khusyuk, lebih dapat penghayatan. Fastahsanahu. Dia rasa elok, dia buat balik patung tu letak depan Kaabah. Masih lagi menghadap Kaabah, tetapi antara dia dengan Kaabah patung ada tengah. Bermula daripada itu orang pun ikut Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Sebab apa? Sebab dia dikira alim pada zaman dia. Tapi alim dia adalah alim yang mengarut. Dan orang lain taklid kepada dia. Lama kelamaan daripada satu berhala bertambah, 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 sehinggalah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan berhala daripada Kaabah ada 360 berhala. Bermula daripada mana? Daripada taklid kepada orang-orang terdahulu. Baik. Ketahuilah bahawa
alasan yang dengannya orang-orang tersebut menyanjung taklid justru membuat diri mereka menjadi tercela. Sebab apabila memang dalil-dalilnya tidak jelas serta kebenaran diyakini masih sama, seharusnyalah taklid ditinggalkan supaya tidak menjerumuskan ke dalam kesesatan yang telah nyata ini. Sungguh Tuhan kita Allah mencela orang-orang yang bertaklid kepada nenek moyang dan keturunan mereka sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum yarhamukallah. Baik. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad dalam satu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu pun berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut satu agama dan sesungguhnya kami sekadar mengikut jejak-jejak mereka. Dia kata apa? Bila datangnya Nabi kepada satu kaum di satu negeri, tiba-tiba Nabi ini mengajak kepada beriman kepada Allah, maka berkatalah orang-orang besar di tempat tersebut, dia kata, kami dulu sudah mendapati nenek moyang kami berada di atas satu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan mengikut jejak langkah mereka. Bahasa kita gak, orang dulu buat begitu dah kan, apa salahnya? Salah ke? Tuan nenek kita dulu buat lama dah, tiba-tiba kamu pula nak mari ni bawa nak ubah hak dulu-dulu. Dan digelarlah, gelar kaum muda lah dan sebagainya. Pasal apa? Tak sama dengan orang dulu. Benda ni dah berlaku dah zaman-zaman dulu. Bukan zaman ni, bukan zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad pun dah berlaku dah. Sebab Allah Taala kata, wa kadzalika ma arsalna min qablika, qablika sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad pun begitu, selepas kedatangan Nabi Muhammad pun begitu juga, dan sampai akhir zaman alasan ni akan terus dijaja dan diulang-ulang untuk meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasul. Lalu Allah Azza wa Jalla kata, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasul itu pun berkata, apakah kamu akan mengikutinya juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik dari apa yang kamu perolehi dari agama yang dianut oleh nenek moyangmu. Aku bawa yang lebih baik daripada itu. Dan inilah sebenarnya hujah yang kita nak kena ada juga kepada ahli sunnah, bahawa kita bukan mempromosikan kebatilan orang, tetapi kita mempromosikan kebenaran yang datang. Boleh faham? Jangan kata dia tak, Nabi tak kata tok nenek kamu dulu berada dalam kebatilan, dia tak kata begitu. Dia kata, aku datang membawa sesuatu yang lebih baik daripada itu. Sebab tu kita kata tidak ada yang boleh mengalahkan fitnah Syiah melainkan kita banyak memperkenalkan sunnah. Hari ini kalau kita bimbang kepada tersebarnya Syiah, maka jawapan dia ialah kita kena melipat gandakan usaha 100, 200 ribu kali ganda untuk memperkenalkan sunnah. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Sebab tu kalau tanya saya, kita dalam bab bid'ah hasanah, bid'ah, kita tak akan habis cerita bab bid'ah ni hasanah kau tak hasanah, kau boleh kau tak boleh. Kita kata sebaik mana pun di sisi kamu bid'ah, maka sunnah Nabi lebih baik daripada tu.
hasanah mana pun dia, sunnah Nabi lebih baik daripada tu. Dan kita nak bawa benda yang lebih baik daripada bid'ah hasanah tersebut, kalau dinamakan sebagai hasanah. Sebab itulah jawapan yang Allah Ta'ala kata dalam Quran. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajattum alaihi aba'akum. Nah, kita juga nak katakan mengikut petunjuk ni lebih baik daripada taklid. Kita tak menolak taklid bagi orang awam, tapi jangan sampai menolak Quran dan hadis dibacakan kepada orang awam. Saya ulang sekali lagi, kita tidak menolak taklid kepada orang awam. Oleh kerana dia tak ada ilmu, dia taklid, itu tak apa. Tapi jangan sampai kita menghalang Quran dan hadis dibacakan untuk orang awam. Jangan ajar Quran dan hadis, nanti dia tak taklid lepas ni. Apa masalah? Sedangkan kita nak supaya Quran dan hadis petunjuk ni sampai kepada masyarakat. Saya dah sebut banyak kali tentang kita beriman bahawa Allah ni bersifat maha memberi petunjuk. Allah Azza wa Jalla bila ciptakan manusia, dia tidak biarkan manusia dalam keadaan terkontang-kanting. Tak ada. Allah Azza wa Jalla bila cipta hamba, dia bagi petunjuk dan panduan kepada hamba macam mana untuk hidup cara yang terbaik. Dan kita dah sebut contoh sebelum daripada ni, bagaimana satu kajian dibuat mendapati teknik cara minum air yang terbaik adalah dalam keadaan duduk. Tidur yang terbaik dalam keadaan mengiring. Dan akhirnya didapati kajian sains mendapati dia ada kebenarannya mengikut kebaikan-kebaikan secara saintifik. Kita kata panduan ni dah ada sejak zaman Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada makmal untuk buat kajian. Tapi yang Nabi tahu kerana Nabi menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah keistimewaan dan keindahan petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajattum alaihi aba'akum. Hendakkah aku tunjukkan, kalau aku bawa datang kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang didapati oleh datuk nenek kamu. Kalau kamu nak kata baik, ambillah kebaikan, tapi ni lebih baik daripada tu. Sesuatu yang lebih baik daripada datuk nenek kamu buat, dia buat dah tu, tak apalah, mudah-mudahan terpulang Allah Azza wa Jalla. Itu setara ilmu yang dia ada, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bagi pahala sekadar yang dia tahu masa tu, dan Allah ampunkan pada yang dia tak tahu. Kita kata begitu. Tak usah kata tok nenek dia, oh, tak payah cerita bab tu. Okey, kita bukan nak menghukum orang tu, fulan tu begini-gini, ahli neraka, tak. Tak, kita nak memperkenalkan sesuatu yang lebih baik. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajattum alaihi aba'akum. Sebab tu kalau kita buat perbandingan lebih baik, lebih baik, lebih baik ni, tak akan jumpa yang lebih baik daripada Islam. Tak akan jumpa yang lebih baik daripada Quran, dan tak akan jumpa yang lebih baik daripada hadis. Sebab tu orang berani buat perbandingan di saat dia yakin dia yang benar. Tapi kalau orang tak yakin, dia tak akan berani buat perbandingan. Bawa datang dua, kita tengok mana lebih baik. Ajaran dia ke ajaran kita? Contohnya, kalau agama Kristian dengan Yahudi, dia sangat takut kepada kajian perbandingan agama. Kalau Dr. Zakir naik nak mari, dia punya serangan. Kalau Ahmad Didak dulu, dia cuba untuk menghalang, jangan bagi orang dengar. Sebab apa? Bila ada kajian perbandingan, Islam akan menang. Sama juga dengan Islam sama Islam. Kalau buat perbandingan hadis, fiqh muqaran, antara yang paling takut ialah belajar perbandingan empat mazhab. Sebab ni tahu pandangan ni lagu mana, lagu mana, lagu mana, buat perbandingan. Hujah ni lagu mana, hujah ni lagu mana, hujah. Okey, pendapat jumhur dalam masalah ni begini. Dibimbangi di saat jumhur berkata, kita tak bersama dia, kita berkata, ah, sudah. Jadi, solusinya, jangan baca Quran, jangan baca hadis, ikut je apa ustaz dulu kata. Dan inilah talbis.
So kita ni nak duduk dalam keadaan tersebut ke ataupun kita nak dengar? Kurang-kurang dengar dulu Quran dan hadis. Hari ni kita bukan nak suruh ikut, kena ikut 100% supaya jadi ulama-ulama dulu, atau 100% serupa jadi kita. Kurang-kurang dengar dulu hadis, dengar dulu Quran. Lepas tu kamu tuan-tuan fikir. Kita akan berani buat begitu sebab apa? Kita yakin petunjuk Allah pasti yang benar. Dengar dulu. Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhuma, dua sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu mula-mula duta Nabi yang pertama sampai ke Madinah. Siapa dia? Duta Nabi yang pertama pergi ke Madinah sebelum berlaku peristiwa hijrah. Selepas berlakunya perjanjian Bai'ah Al-Aqabah As-Sughra atau Al-Ula. Perjanjian Bai'ah Aqabah berlaku di musim haji. Sebelum hijrah berlaku dua kali. Tidak? Ingat tak sejarah ni? Berlaku dua perjanjian Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah berlaku di Mina. Sebab di Mina je ada jamrah Aqabah ni. Berlaku di Mina dua kali. Kali pertama berlaku 12 orang yang datang bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka balik ke Madinah. Bersama mereka Nabi hantar satu duta untuk mengajak Islam, mengajak mereka kepada Islam. Sehinggalah tahun berikutnya mari lebih kurang 70 orang dan mereka ajak Nabi berhijrah ke Madinah. Duta Nabi yang pertama, siapa dia? Tak ingat? Mus'ab bin Umair. Alhamdulillah, markah penuh ini. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Antara Mus'ab tackle mula-mula sekali, dia pergi-pergi ke Madinah. Yang tak setuju dengan Mus'ab ialah dua orang pembesar Madinah pada masa itu. Seorang nama dia Usaid bin Hudair, seorang lagi nama Sa'ad ibn Mu'adz. Pernah dengar dua nama ni? Usaid bin Hudair, sejarah dia yang masyhur, orang yang baca Quran tepi kuda, kuda tu menjerit. Dia berhenti, kuda tu berhenti. Dia baca, kuda tu tepik lagi. Dia berhenti, kuda tu tepi. Berhenti. Dia berhenti baca sebab dia bimbang ada anak dia tidur tepi kandang kuda. Lepas tu bila dia tengok ke langit, dia tengok ada awan. Kemudian perlahan-lahan awan tu naik, hilang. Esok dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata itulah malaikat yang datang nak dengar bacaan kamu. Kalau kamu baca sampai pagi, nescaya dia akan dilihat oleh manusia. Siapa dia? Usaid bin Khudair. Seorang lagi Sa'ad bin Mu'adz, yang bila dia meninggal bergegar arasy Allah azza wa jalla, dan dia meninggal dalam peperangan Ahzab, tak silap. Kalau tak silap saya lah, Hud atau Ahzab. Ahzab tak silap saya. Baik, dua ni waktu mula-mula mari Madinah, Mus'ab bin Umair mari ke Madinah, dua-dua orang ni penentang tegar. Sampai akhirnya dia bila dia datang nak pergi halau, Mus'ab kata begini lah, kamu ni orang yang cerdik pandai, orang hebat, orang yang berakal. Apa kata sebelum aku balik ni, kalau nak kamu nak halau aku, kamu dengar dulu apa yang aku baca. Kalau kamu rasa baik, terima. Kalau kamu rasa tak baik, maka tolak tepi. Yang penting dulu dengar dulu sepatah. Dia kata tak apalah, bacalah dulu. Aku dengar, lepas tu keluar. Dia halau. Tidak diberi tauliah masa tu. Untuk mengajar dari dalam Madinah sebelum daripada masuknya Islam secara ramai. Jadi dia baca. Dia kata bagus ni. Bagus, ialah dengar-dengar baca. Bagus ni. Lepas tu dia berkata, boleh tak kamu bagi baca juga kepada Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz lagi tinggi ranking dia daripada Usaid bin Hudair. Bila sampai dia pun balik. Balik bawa, tadi pergi nak halau Mus'ab bin Umair. Siapa dia pergi? Usaid bin Hudair. Sekarang ni Usaid bin Hudair dia balik sekali dengan Mus'ab. Tadi pergi nak halau, sekarang ni patah balik datang kedua-dua. Kata Mu'az, kata Sa'ad bin Mu'az, kamu datang dengan wajah yang lain daripada kamu pergi.
Apa cerita? Aku nak suruh kamu dengar dulu hak dia baca. Bila dia baca, baca, akhirnya Masya Allah, kebenaran itu pasti akan jelas dari mana siapa pun yang dia buat, sebab tidak ada yang boleh mengalahkannya. Akhirnya dua-dua orang itu masuk Islam dan menjadi pejuang kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Quran dalil tidak akan menyebabkan kesamaran, melainkan manusia yang takut untuk membacanya. Buka hadis, buka Quran, tak faham tanya ustaz, tak faham tanya lagi, bertanya, tanya banyak belajar. Bukanlah maksud kita baca tafsir terjemahan lepas tu kita kata inilah yang paling betul sekali. Dah, terjemahan tu baru selapis. Kita baca pula tafsir, kemudian tanya pula dalam bahasa Arabnya begini, begini, begini. Cuma belajar. Bukan maksudnya kita ambil buku dan baca, tak, belajar. Belajar dengan tafsir, belajar dengan guru, belajar dengan kawan-kawan yang ada ni, yang boleh pandai bahasa Arab, yang pernah, yang hafal Quran, yang hafal hadis sikit-sikit. Cuba, jadi kita kena belajar. Jangan sampai kita melarikan diri daripada dalil. Taklid untuk orang awam tak salah, tapi jangan sampai menghalang orang awam daripada mendengar Quran dan hadis. Dan ini seolah-olah tak bagi dengar. Kalau ada kuliah hadis, jangan belajar. La ilaha illallah, dengar aja. Malah kuliah tafsir. Jadi taklid tak salah bagi orang awam, tapi sifat orang awam, carilah dalil kemudian belajar. Kalau nak ikut lagi, pulang pada kamu dah lepas daripada tu. Dah tahu-tahu dah. Kurang-kurang kita dengar dulu petunjuk daripada Quran dan Sunnah. Tapi iblis ni memang talbis dia tak dahsyat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, innahum alfaw aba'ahum dhallin fahum ala atharihim yuhra'un. Sesungguhnya mereka telah pun mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat, lalu mereka tergesa-gesa mengikut jejak nenek moyang mereka. Sebahagiannya tahu dah tak betul, tapi oleh kerana nenek moyang punya pasal, akhir sekali tak nak tukar je. Seperti yang berlaku kepada Pak Cik Nabi Abu Talib. Abu Talib, dia tahu kan Nabi Muhammad tu betul. Bila dia sakit nak meninggal, Nabi SAW pergi dekat dia, kata, ngucaklah bahaya pak selaraku, supaya aku boleh berhujah di hadapan Allah, kamu ni termasuk daripada orang Islam. Mari pula Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, takkan kamu nak tinggalkan agama Abdul Muttalib? Dia tahu, tapi akhirnya dia meninggal dalam keadaan berada di atas ajaran Abdul agama Abdul Muttalib. Jadi taklid ni di saat berlakunya ta'assub sedemikian, dia membinasakan. Taklid bagi orang awam boleh, tapi jangan ta'assub sehingga bila datang kebenaran, dia tetap dengan taklid dan dia meninggalkan nas. Jangan. Selama tak jumpa, kita berijtihad. Tapi bila dah jumpa, sahabat Nabi waktu musafir berijtihad tak? Tak tahu. Kan? Dua orang apa ni berlaku dalam musafir junub, tapi tak ada air. Okey. Seorang apa? Sorry. Yang guling-guling dengan tanah tu kan. Nah. Bila tu tak ada air, dia macam mana? Tayamum wuduk biasa ni, tayamum mandi junub ni. Dia nak buat mana? Dia pun guling-guling atas tanah. Ijtihad sebab dia tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas dia balik jumpa Nabi, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata innama yakfika, cukuplah bagi kamu buat begini. Dan Nabi mengisyaratkan tak tanah di wajah dan tak tanah di dua tapak tangan. Apakah Nabi mengaibkan dia atau memarahkan dia pada yang dia dah buat? Dah. Padahal Nabi ada, tapi sebab dia tak jumpa Nabi masa tu, dia ijtihad cara dia. Lepas jumpa, buatlah cara Nabi.
Bagi orang yang belum jumpa hadis, selama tu dia nak taklid atau nak berijtihad, maka dalam kejahilan dia, mungkin Allah Azza wa Jalla bagilah keluasan kepada dia, kelonggaran. Tapi jangan sampai aku ni tak nak belajar, kalau gitu mudahlah ijtihad semata-mata sudah. Tak payah belajar, lagi belajar lagi payah. Baik aku tak belajar, ikut je. Tak. Qala awalau jiktukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaku. Kita katakan sekali lagi bahawa mengikut petunjuk dalil Al-Quran dan hadis adalah lebih baik daripada taklid. Takkan kita nak tinggal hak baik ni sebab petunjuk Allah ni lagi jelas, lagi baik. Jadi itu mematahkan talbis iblis dalam soal taklid. Baik, Ibn al-Jauzi berkata lagi rahimahullah, ketahuilah orang-orang yang bertaklid sejatinya tidak benar-benar meyakini kebenaran pendapat yang diikutinya. Bahkan dengan bertaklid, seseorang telah menyia-nyiakan fungsi akalnya, kerana akal itu diciptakan untuk berfikir dan merenung. Maka tercelalah seorang yang diberi lilin untuk menerangi jalan, namun malah dia mematikannya dan berjalan ke dalam kegelapan. Allahu Akbar. Baik, dan ketahuilah bahawa pada umumnya orang-orang yang mengikuti satu mazhab akan mengagungkan salah seorang tokohnya, yang kemudian mereka pun mengikuti pendapatnya tanpa merenungkannya isi, tanpa merenungkan dahulu isi ucapannya. Ini jelas termasuk kesesatan yang nyata. Hai, saya duduk fikir tentang macam mana hari ni. Kadang-kadang taklid ni boleh berlaku dalam isu-isu seperti mana selama kita dah berjuang bermati-matian untuk menentang Syiah dan menyatakan kesesatannya, tiba-tiba oleh kerana sayangkan sebuah parti atau satu mazhab atau satu kumpulan, akhirnya dia meninggalkan apa yang selama ni telah diiktikadkan hanya kerana tak nak terkeluar dan tak nak menyalahi atau melesi pandangan salah seorang daripada yang mereka kagumi. Kadang-kadang kita ni kembali kepada petunjuk Quran dan juga As-Sunnah. Kita pun kata tidak mendakwa kemaksuman. Kita sendiri pun banyak silap dan salah. Tapi dalam isu-isu yang dibandingkan dengan Quran dan Sunnah, maka kita kena tunduk dan patuh. Sifat kita tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Siapa perikat sekarang ni, setengah-setengah tu kita dah tak boleh nak cakap tentang Syiah. Dimarah, dimurkai, diserang dan sebagainya. Sebab, hanya sebab berkata-kata yang tak betul tentang Syiah, sedang menyelisih arus perdana yang ada pada hari ni. La ilaha illallah. Kebenaran itu tetap berada dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jangan. Taklid boleh, tapi pada orang yang belum sampai kepadanya petunjuk. Dan jangan halang orang untuk belajar Quran dan juga Al-Hadis. Sebab seharusnya yang diperhatikan adalah perkataan, bukan orang yang berkata. Kita tengok perkataan dia, apa yang dia kata, bukan orang yang kata. Masalah kalau perkataan yang sama duduk pada orang lain, kita akan hentam mati-matian. Tapi sekarang ni perkataan itu duduk pada orang belah kita, kita pun defend. Sekarang ni kita tengok kebenaran ke kita tengok orang yang berkata? Kebenaran tetap kebenaran walau siapa pun yang berkata. Kebatilan tetap kebatilan walaupun siapa yang berkata. Kebenaran itu apa yang menepati Al-Quran dan juga As-Sunnah. Khilaf tak apalah, kita berselisih pendapat tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita menindakkan kebenaran bila dia datang daripada orang yang kita tak suka, atau kita mempertahankan kebatilan bila dia datang daripada orang yang kita suka. Jangan. Kadang-kadang sebuah perkataan tu kalau orang lain kata Allahu Akbar, habis. Tapi oleh kerana ustaz dia kata, dia pun tak apa betul dan sebagainya. Begitu juga lawak. Saya dulu, saya ni tak pandai nak buat lawak. Kadang-kadang ada modal lawak, kita nak suruh suka juga. Zaman-zaman sekolah dulu bagi tahu member, kawan tu pelawak dah.
Dan tu kan lawak lah, bukan pelawak pembohong. Kawan tu kata, kita pun bisik ke dia, dia pun gelak. Lepas tu dia pula kata ke orang lain. Dia kadang-kadang sama kita ni, kalau kita kata benda lawak, orang tak suka. Dia kata tak ada bakat ustaz jadi pelawak. Dia tak suka katalah, ustaz tu diam-diam sudah. Dia kata, mengajar yang. Tapi modal yang sama, orang lain kata, orang tengok ketawa, pasal apa? Gitu. Kita ni bukan sebab orang yang berkata. Kebenaran ni sebab apa yang dikata. Okey, kalau dia kata, kata-kata dia sama dengan Quran, sama dengan sunnah, menepati kefahaman para salaf, kita terima. Kalau orang yang berkata tu tak menepati petunjuk Quran dan sunnah dan kefahaman para salaf dan ulama mu'tabar, siapa pun dia, kita KIV. Kita bukan nak tolak peribadi dia, kita nak tolak perkataan dia. Kita bukan nak tolak peribadi dia. Dah, dia ni Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dia, memandu dia, memberi petunjuk kepada dia, meletakkan iman dia dan sebagainya. Kita menyanjungi peribadi. Tapi perkataan yang salah, tetap kita kena kata salah. Itu stand ahli sunnah. Kita bukan menerima kebenaran walau siapa pun ataupun dia tu kata, kena terima belaka. Tak. Kebenaran tetap kebenaran walau datang daripada orang yang dibenci. Kebatilan tetap kebatilan walau dia datang dari orang yang kita suka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang jawapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kepada Al-Harith bin Hawf yang pernah menegaskan kepadanya, apakah engkau mengira kami menyangka Talha dan Az-Zubair berada di atas kebatilan? Maka Imam Ali pun berkata kepadanya, wahai Harith, perkara ini meragukan ke atas kamu. Sesungguhnya kebenaran itu tidaklah diketahui dengan ketokohan seseorang, tetapi kenalilah kebenaran, nescaya kamu akan mengetahui pengikutnya. Ahli kebenaran, kenal dulu kebenaran, insyaAllah kamu akan dapat mengikuti kebenaran. Ni, kenal kebenaran, bukan orang, jangan ikut tokoh. Sebab tokoh ni akan datang dan pergi. Takkan zaman dulu, zaman ulama' dulu ada, kita pilih pandangan ni sebab ulama' tu begini. Matinya ulama' ni, naik seorang lagi, kita pun berubah pandangan kita. Sebab ini tokoh yang ada pada zaman ni. Dah. Kalau mati ni, mari pula orang lain. Kemudian mari pula silih berganti. Takkan kita ni jadi ombak, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Sebabkan kita ni hanya mengikut tokoh tertentu. Tidak. Dia akan meninggal, sebagaimana kita juga akan meninggal. Dan pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meninggal. Allah Taala kata kepada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah datang kepadanya rasul-rasul. Afa immata aw qutila. Apakah bila dia mati atau dia terbunuh? Inqalabtum ala aqabikum, kamu akan berpaling patah balik ke belakang, yakni keluar balik daripada Islam sebab Nabi nak tak ada. Tak. Bukan sebab Nabi Muhammad, para sahabat dulu Islam. Sebab Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Abu Bakar naik lepas daripada tu, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Agama tu tak terletak di situ. Kebenaran itu bukan kerana orang turun naik. Tak, kita kata Nabi Muhammad, na'am, sebab dia nabi. Tapi lepas dia wafat, Islam tetap berjalan, bukan kerana dia hidup ataupun dia mati. Sama juga dengan Islam selepas daripada itu. Ulama-ulama silam ni tetap terus berjalan. Kita pun lagu tu juga. Takkan zaman dulu waktu pemimpin kita tak suka kepada ajaran Syiah, kita pun turut sama menentang. Sekarang ni bila lembut, kita pun lembut. Ataupun kita setuju tak. La ilaha illallah. Kebenaran itu bukan dengan peribadi. Dan kita pun bukan nak tuju kepada mana-mana peribadi. Cuma hari ni kebetulan berkaitan dengan tajuk kita ni, supaya kita memerhatikan bahawa kata-kata Imam Abu kata Ali bin Abi Talib, dia kata apa? Wahai Harith,
Sebab apa kata? Apakah kamu meringiri kami menyangka Abu Talha dan Az-Zubair berada di atas kebatilan? Takkanlah Talha bin Ubaidillah, takkanlah Az-Zubair bin Awam berada di atas kebatilan. Kata Ali radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Harith, ni sesungguhnya kebenaran itu tidak diketahui dengan tokohnya seseorang, tetapi dia kenalilah kebenaran, nescaya kamu akan mengikuti ahlinya. Lepas tu dia kata pula, kamu siapa nak banding dia? Sudah. Kita bukan banding kita dengan dia, kita banding perkataan ulama-ulama lain dengan dia. Banyak ulama-ulama silam, ulama-ulama yang telah menjelaskan kepada umat tentang kebenaran ni. Bukan kita, kita bukan bawa perkataan kita. Kalau kita kata, ni perkataan saya, saya kata, dah, kita bawa perkataan ulama-ulama silam, ulama-ulama muktabar yang kedudukan lebih tinggi dan lebih alim daripada apa yang ada sekarang. Imam Az-Zahabi kata macam mana? Ne? Ulama-ulama ahli sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal kata macam mana? Semua la ilaha illallah. Tapi zaman ni zaman fitnah, zaman kesamaran. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengucapkan, di antara tanda sempitnya ilmu seseorang bahawa sikap taklidnya atas orang lain dalam perkara akidah. Jika ada yang mengatakan orang-orang awam tidak mengetahui dalil, macam mana mungkin, bagaimana mungkin mereka tidak boleh bertaklid? Okey. Maka kami menjawab, dalil dalam perkara akidah sangat jelas sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam perbahasan seputar penganut Dahriyah. Dalil semacam itu tidak samar bagi orang yang berakal. Sementara makna dalil bahawa Allah itu wujud, itu setuju semua. Orang awam itu pun sudah jadi satu bukti untuk dia, untuk masalah akidah secara umum. Sementara masalah-masalah furu', iaitu cabang syariat, kerana begitu banyaknya permasalahannya, maka tentu saja sulit atau susah bagi orang awam untuk mengetahuinya, malahan besar kemungkinan salah dalam memahami. Maka yang paling maslahat bagi orang awam, yakni bertaklid kepada para ulama yang sudah mendalami dan mengkaji ilmu agama secara luas. Selama tak ada dalil, taklid dulu. Tapi jangan halang. Kalau ada kebenaran, kena tunduk. Dengan kata lain, orang ijtihad orang awam ada pada pilihan ulama yang akan dia ikuti atau ditaklid olehnya. Allahu Akbar. Itu pun antara hidayah yang kita minta dengan Allah. Nih, kita ni orang awam. Semua saya dulu, tuan-tuan apa, nak kata orang awam pun boleh lagilah kita ni. Bukan tahu sangat pun. Cuma nak kata, antara taufik Allah kepada kita ialah Allah bagi kepada kita guru yang baik. Di saat nak taklid tu pun kena minta dengan Allah, ya Allah, kalau andai kata aku ni tahap taklid, bagilah orang yang betul untuk aku taklid. Minta dengan Allah. Waktu saya nak pergi belajar, macam-macam orang kata, kan saya dah cerita banyak kali, cerita saya nak sambung ngaji. Jangan pergi belajar lah di Madinah ni, tak betul. Orang kata, jangan pergi belajar. Setengah kawan-kawan tu nak minta, nak isi borang, sambung Madinah pun tak nak dah. Zaman tu ni, zaman tu, zaman dah ni, lagi ramai. Zaman tu, sedang kita tengok ustaz yang hadir, masya Allah, dengan akhlak dia yang baik, dengan kata-kata dia yang lembut, dengan nasihat dia yang menusuk hati, kita kata masya Allah, guru saya ni sangat baik. Jadi timbul bertanya, dia belajar mana? Dia belajar Madinah. Aku pun nak jadi baik serupa dia. Kita pun isi borang mukabalah, dapat, alhamdulillah. Bila dapat tu, orang tahu kita dapat, kan? Kita dulu buat jamu, buat laksa, macam-macam lah nak pergi ngaji ni. Ha. Mari nak pergi ngaji mana? Nak pergi ngaji mana? Ah, sudahlah, ngaji molek situ, jangan ngaji pelik-pelik. Tapi, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, jumpa seorang tuan guru, dia belajar di Mesir, dia juga orang yang akhlak dia baik. Jawab dia, dia kata, entah gilah belajar. Nanti entah akan jumpa orang yang lagi alim daripada orang yang tak bagi entah belajar.
Orang ni dia kata jangan belajar. Entah pergi belajar, jumpa orang alim, tahu lagi lebih alim daripada orang yang kata jangan belajar. Kita pergilah dalam keadaan bengong-bengong. Orang ni kata belajar, ni kata tak belajar. Sudahlah, aku nak jadi gapalah. Pergi belajar siapa di Madinah. Mula-mula belajar masuk bahasa Arab dululah. Aku dah lebih pengong-pengong pening. Ni belajar tahun-tahun tu okey lagi. Sebab kita macam repeat lah. Masuk pusat bahasa Arab tu repeat. Yang bila kita dah belajar tingkat 6 dulu, alhamdulillah. Masuk tahun 1 belajar bengong, ada penentangan dalam tubuh. Kalau diri ni penentangan, jangan belajar, tak betul, tak betul, macam-macam. Di saat itu kita minta taufik dengan Allah. Minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku orang yang betul untuk aku belajar. Minta dengan Allah. Lepas habis itu minta kuliah Quran, Allah campur dalam kuliah hadis. Saya minta, memang saya minta kuliah Quran. Sebab saya tak nak belajar lain, saya nak belajar Quran. Betul, Quran ni memang insyaAllah lah. Saya pesan kepada sahabat saya yang belajar dulu sekali. Saya pun tak tahu dia ingat lagi ke tak ingat. Waktu saya belajar Quran, kan hafiz Quran, belajar tahfiz. Dia kata, saya kata ke dia, akhi, kalau aku balik nanti, tunggu aku di airport, pegang Quran. Kalau aku salah jalan, balik, kembalilah kamu kepada Quran. Seolah-olah gitu pemikiran kita masa itu. Duduk situ. Tapi minta dengan Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Akhir sekali minta kuliah Quran, Allah campur kuliah hadis. Buat rayuan, talih juga. Duduk situ juga. Sahabat kata, ada kebaikan lah akhir yang tak duduk kuliah hadis. Lepas tu, kita mula belajar hadis. Satu, satu, satu. Benda yang kita tak nak terima, hadis kata, gini. Kita tolak gini, hadis kata, gini. Asuta. Belajar pula fiqh muqaran. Kita fiqh pak mazhab. Baca pula hadis Nabi gini. Hadis-hadis hukum. Tuntang-tuntang-tuntang akhir sekali. La ilaha illallah. Minta petunjuk dengan Allah. Rupanya teringat balik. Sebab ada orang nasihat kita suruh pergi belajar. Alhamdulillah. Kalau ada orang nasihat hari tu tak belajar, kita pun pakai tak pergi, apa jadi? Tak duduk sini dah tuan-tuan. Pakai tokak panjang. Pakai tokak panjang, orang bengkok di ujung. Hanya kira. Tapi begitulah taufik Allah, hidayah. Minta dengan Allah hatta di saat kita masih lagi taklid, paling-paling kurang Allah menunjukkan kepada kita sosok yang baik untuk kita taklid dia. Kalau salah orang, la ilaha illallah. Ada orang yang tertaklid yang baik. Dia ni tak tahu apa. Awak ni tahu tak? Tahu, saya tak tahu. Cuma saya tengok ustaz ni, saya seronok tengok dia, saya nak ikut dia. Tiba-tiba ustaz hak dia seronok tu baik. Alhamdulillah. Betul tak? Ada orang saya pun tak tahu apa saya ikut ni. Hak ni lah kan. Hak tak baik. Ada juga. Bukan semua hak ngaji sini tahu belaka, betul tak? Saya pun tak tahu belaka. Ada banyak lagi benda yang kita, oh ni pendapat guru saya kata begini. Banyak sebelum kita buat kajian sendiri dan sebagainya. Cuma di saat kita masih lagi duduk di situ, tu pun mintalah dengan Allah supaya Allah bagi kepada kita petunjuk yang baik untuk bertaklid kepada orang yang baik. Lepas tu kena belajar lah, kena carilah tengok. Kalau ustaz tu kerja dia caci maki, makna kita kata tarik dia. Nak taklid pun kena pilih. Bukan sebagaimana nak cari dalil, hadis ni sahih ke, hadis ni daif ke, hadis ni palsu. Nak taklid pun kena pilih ustaz yang sahih, ustaz yang hasan, ustaz yang daif. Ni pembahagian baru tak aja jumpa ni. Dan kena pilih juga supaya kita taklid tu selamat. Sebab kita tak tolak orang awam boleh bertaklid sebelum dia dapat ilmu. Tapi nak taklid tu pun kena pilih. Kena pilih. Baik. Ibnul Jauzi berkata, adapun talbis jalan yang kedua, setelah iblis berhasil menyesatkan orang-orang bodoh dengan menjerumuskan mereka ke kubangan taklid, bahasa dia ni, kelembahlah kita kata bahasa dia, kelembah taklid, dan menggiring mereka layaknya seperti binatang ternak. Bukan nak seperti binatang ni, tuan-tuan jangan faham bahasa ni salah, nanti kita kata wastak apa bahasa lagu ni. Tak, maknanya ni dalam bahasa Arab ni, binatang ternak ni dipanggil sebagai al-an'am. Yang mana kalau kita tarik tali, tarik kiri pergi kiri, tarik kanan pergi kanan, ikut je.
Itu maksud dia. Bukanlah orang taklid ni hina seperti binatang, tidak. Okey. Supaya nanti orang tak kata pula Allahu Akbar. Dia kata orang taklid ni macam binatang. Tak, bukan maksud tu. Bukan hinanya seperti binatang, cuma sifat mengikut dan menurut. Karena itu para ulama sebut ni, supaya orang tak kata pula nanti keluar dalam satu dia kad, dia kata ustaz ni kata taklid seperti binatang. La ilaha illallah. Tak kata begitu dah. Dan tuan-tuan kena hati-hati. Kita bimbang zaman cut and paste ni. Nah, menjerumuskan mereka ke lembah taklid dan menggiring atau menarik mereka seperti layaknya binatang ternak, yakni orang kata begitu, buatlah begitu. Kiri kanan, kiri kiri, kanan kiri kanan. Ikut je. Patuh je. Cucuk hidung lah kita kata. Bahasa dia. Bukan dia ni level seperti binatang. Tak, sifat ikut tu dah. Okay. Ia melirik orang-orang yang pandai lalu berusaha menyesatkan mereka. Okay. Untuk fitnah orang awal, dia pergi terfitnah dengan taklid. Dengan fitnah orang alim pula, iblis tak lep, dia tidak mensia-siakan. Orang yang pandai, dia berusaha menyesatkan mereka sesuai dengan kadar kemampuan dirinya dalam menguasai mereka. Di antara mereka, ada yang digoda oleh iblis untuk menganggap buruk sikap taklid dan diperintahkan untuk berfikir. Lantas iblis mulai menyesatkan setiap individu dengan kecerdikannya dalam menggoda. Ada juga. Mula-mula dia belajar. Berasa cerdik dah, dia mengaji lagi, belajar lagi sampai masuk ke dalam benda yang tak betul. Kan saya pernah sebut tentang ulama Jahmiyah nama Bishr belum daripada ni. Asalnya Jahan bin Safwan ni bukanlah orang yang menyebarkan mazhab dia. Yang menyebarkan mazhab Jahan bin Safwan yang disebut sebagai Jahmiyah adalah seorang yang asalnya orang alim, tapi dia belajar, akhirnya dia nak memahami apa fahaman Jahmiyah, dia belajar dan tenggelam dalam mazhab Jahmiyah, akhirnya dia menjadi penyebar kepada Jahmiyah. Kita takut dengar. Sebab iblis bukan sekadar menggoda orang awam, dia juga menggoda orang alim. Di antara ada, dia pun mula dia tak nak ikut orang. Ustaz tu, semua orang-orang lain seluruh dunia orang kata tak betul, dia kata tak. Dalam masalah ni dia nak buat kajian dia sendiri. Okey, dia buat kajian sendiri, akhirnya mungkin tersasar. Di antara mereka ada yang diperlihatkan iblis lalu mengikuti lahiriah syariat adalah satu kelemahan. Lalu iblis menggiring mereka atau mengheret mereka untuk mengikuti ajaran falsafah. Iblis akan terus-menerus berusaha menyesatkan hingga benar-benar mengeluarkan mereka dalam daripada Islam. Jadi sampai orang yang mengikuti lahiriah, lahir, benda lahir syariat adalah satu benda yang lemah. Maknanya tu kulit baru, ada lagi isi. Isi tu nak cari mana? Isi tu hak kena tipu. Hak kulit ni Quran dan hadis, semua cerita kulit belaka. Isi dia ni zauq. Hak ada dalam ni kita ngatik atau zikir siapa pekak nampak cahaya. Tu baru mari hakikat dia yang sebenar. Yang tu susah. Ataupun dia nak belajar sathi belakang ni, semua ni atas belakang. Nak tuju ke dalam lembah kena belajar lagi dengan ilmu falsafah dan sebagainya. Yang tu cerita panjang. Di antara mereka ada yang disesatkan iblis untuk tidak meyakini selain sesuatu yang dicerap oleh panca indera. Atas orang-orang ini kami menanyakan, apakah kalian mengetahui kebenaran pendapat kalian itu dengan indera, yakni panca indera? Apabila mereka menjawab ya, bererti mereka bersikap sombong kerana indera kita tidak mengetahui apa yang mereka katakan. Sebab sesuatu yang dapat diketahui dengan indera tidak akan diperselisihkan
jika benda tu kita boleh tengok, boleh rasa, boleh, memang tak perselisih. Sebab semua orang tahu ni gelas, tak ada orang kata selain daripada gelas. Semua orang kata ni air, sebab tak ada orang kata ni besi, tak ada. Pasal apa? Benda yang kita. Tapi sifat yang dia kata tu, ha, bukan. Maka jika mereka mengatakan tidak tapi dengan selain indera, maka dengan sendirinya mereka membantah pendapat sendiri. Di antara mereka ada yang digoda iblis untuk benci kepada taklid, lalu dijerumuskan untuk tenggelam ke dalam ilmu kalam dan mempelajari ajaran-ajaran falsafah agar dia boleh keluar menurut anggapannya dari lingkup orang-orang awam. Ada juga begitu. Dia nak asal dia belajar, ngaji je. Nih. Orang kata bila dia tak tahu, masalah. Bila kata ni benda yang basic semua orang tahu, dia nak sesuatu yang lebih daripada orang. Ni ni kumpulan dia ni kumpulan istimewa. Yang lebih tinggi kedudukannya daripada kumpulan orang lain. Padahal Quran dan Sunnah tu dah ada dah. Kalau orang tanya kita, awak tarekat apa? Saya tarekat Muhammadiyah, yakni ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dianggap biasa-biasa je. Dia nak apa? Tarekat apa pun ni? Ni Naqsyabandiyah Aliyah Nazim Haqqani. Oh. Bunyi pun dahsyat dah. Padahal fatwa dah, yakin dah fatwa sesat dah. Awak ni matar kau. Saya Ahmadiyah Qadianiyah. Bunyi Yahya ya tu hebat dah ni. Waktu ya dia tahu ya. Padahal Qadianiyah tu mengaku tu Tuhan tu orang kulit putih. La ilaha illallah. Tapi dianggap kalau sebut Quran dan hadis level biasa tu. Ada lagi lebih tinggi daripada tu. Ini talbis. Sedang tak ada yang lebih tinggi daripada petunjuk Al-Quran dan hadis. Tak ada lebih tinggi daripada tu. Jadi jangan sampai tertipu oleh talbis iblis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang benar kepada kita dalam soal agama. Terutamanya berada dalam zaman fitnah. Kawan pun macam tu juga. Minta Allah Akbar. Tuan-tuan, saya dalam buat akhir-akhir zaman ni ke, berasa bimbang. Bimbang. Sebab itulah perhati, kalau Huzaifah Ibn Yaman kata nak pergi duduk bawah pokok seorang-seorang, mati situ tak apa. Pasal apa? Zaman fitnah tu sangat takut. Kita nak kena pilih ustaz pria, kita nak ngaji. Hatta lah ni kita nak kena pilih siapa, kawan kita pun kena pilih dah. Sebab ada orang yang tersesat disebabkan kawan dulu. Mula-mula okey, mula-mula kawan-kawan dengan orang tu akhirnya terjerumus, akhirnya jadi Syiah. Eh, dulu aku kenal dia ni okey je, sekarang ni jadi Syiah. Pasal apa? Kawan. Ada? Jadi sebab tu kita kata kita di, kena pilih. Pasangan kena pilih, kawan kena pilih, ustaz kena pilih. Pilih aku. Macam mana satu kes yang kata apa? Dia tak sedar isteri dia tu jadi Syiah kan? Dia tak sedar pun isteri dia Syiah. La ilaha illallah. Macam mana anak siapa tiga tak sedar Syiah? Kadang-kadang suami Syiah, kadang-kadang kawan Syiah. Tuan-tuan tak bimbang? Eh? Hari ni kalau seorang menganggap, baru ni saya, mari saya jumpa dengan Syekh. Kalau merujuk kepada isu peperangan Syiah dan juga di Syria contohnya. Tak usah cerita bab Syiah Sunni. Tak tepi kalau Syiah dengan Sunni dulu. Fikir tahap pertama, fikiran tahap pertama. Kalau satu orang menggugurkan satu bom tong drum, bom barmil ni, bom tong drum lah. Bom paling murah sekali. Letak semua besi-besi hancur ni, letak dalam bom, letak dalam tong drum, kemudian letak trigger bawah tu, letak bahan letupan, tutup, kemudian naik atas helikopter, turun. Bom tu bila dia meletup, semua skru kau, paku kau, alat-alat besi kau hancur bertebaran, kena yang tu makan, bila kena tu hancur pecah palu dan sebagainya tu. Tu bom barmil dipanggil, bom tong drum. Asal dia nama tu, bom tu bom tong drum. Daripada helikopter. Saya tanya, aku nak tanya kamu. Kalau seorang manusia naik atas helikopter, jatuhkan bom tu tong drum tu atas kumpulan anjing, kamu redha ke tak redha?
Betul ke salah? Anjing tu tak ada siapa-siapa. Tak ada salah ke apa? Anjing biasa. Satu kumpulan anjing atas tengah ladang, tiba-tiba orang jatuhkan tanpa sebab. Kamu redha ke tak redha? Halal ke haram perbuatan tersebut? Halal ke haram? Haram. Sebab apa? Itu binatang. Tak ada salah ke apa? Ni manusia, orang. Kanak-kanak. Bom barmil dijatuhkan. Beribu bom. Bom kimia dijatuhkan. Kalau atas binatang pun kita kata salah atas sifat kemanusiaan kita, apa kita nak kata pada orang yang jatuhkan pada manusia? Lagi besar salah. Tapi jangan sampai kita ni terhijab daripada kebenaran. Hari ni seolah-olah yang berlaku semua tu tak ada apa-apa di sisi kita. Sensitiviti kita terhadap umat Islam di Syria yang dibunuh akhirnya sekali hilang begitu saja. Fitnah akhir zaman. Zaman fitnah. Sebab tu minta lah petunjuk dengan Allah. Pilihlah teman-teman yang baik. Kawan-kawan yang baik. Zaman ni siapa pekat kita tak kenal. Syiah tu duduk mana? Sungguh tuan-tuan. Baru ni kan bila kita cerita, saya pernah cerita waktu saya pergi interview, mukabalah untuk jadi imam di sebuah negeri. Tak sebutlah negeri mana tu. Bila dia dalam interview tu, soalan-soalan dia memang untuk soalan untuk tak bagi lulus lah, lebih kurang kata gitulah. Saya pun kata, bila jumpa kawan, saya kata interview tu untuk screening orang yang digelar sebagai Wahabi. Dan dia tak screen pun siapa Syiah. Kita bimbang, saya kata, saya bimbang di saat orang yang betul nak jadi imam dihalang, kalau Syiah mari jadi imam diberi. Saya cakap gitu. Baru ni saya jumpa dengan seorang sahabat. Dia kata, "Ustaz, apa Ustaz rakyat baru ni betul?" "Bapa?" Dia pergi kuliah di satu tempat. Tok imam tu kata, "Ustaz, bila ustaz ni cerita bab Syiah, dia kata, "Ustaz, pak kita ni pun ada seorang ustaz mengajar Syiah." "Hah?" Dia kata, "Bapa?" "Lepas tu haji benar." Dia kata, "Ustaz, tu ada tauliah." Dia tunjuk tauliah dia ada. Dia ada tauliah, pemegang tauliah, tapi dia Syiah. Sebab apa? Masa tauliah tak screen pun masalah Syiah. Yang dia screen masalah orang ni ahli sunnah tu tidak. Jadi fitnah tu, zaman fitnah. Lepas tu kawan saya kata, "Haji, walaupun dia ada tauliah, haji kena tanggungjawab di hadapan Allah. Kalau haji benar dia kuliah dan dia jadi penyebar Syiah tepat ni, haji kena tanggungjawab." Dia kata, "Kalau gitu Ustaz, tak apalah saya." Tapi nak kata itulah zaman kita, zaman fitnah. Di zaman orang yang baca Quran, baca hadis, berusaha untuk memperdengarkan dalil kepada masyarakat, dikecam. Tapi orang yang bawa ajaran-ajaran yang menyimpang daripada agama, dibenarkan dengan sewenang-wenangnya. Yang tu zaman ni zaman Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah kita, diri kita, jaga ahli keluarga kita, jagalah anak-anak kita. Dan kalau makin-makin dekat dengan zaman Dajjal, jagalah anak-anak perempuan, adik-beradik perempuan, ibu-ibu, mak-mak saudara. Sebab zaman fitnah Dajjal, ramai pengikut dia perempuan, wanita, ramai pengikut dia. Jadi kita ni kembali belajar semua. Kita dengar takut rasa, tapi ya Allah Akbar, itulah ketakutan kita yang boleh meringankan dia satu je. Allah masih ada. Apa pun fitnah, Allah tidak akan pernah tidur. Allah tidak akan pernah lupa kepada hamba-hambanya yang minta dengan dia. Allahu waliyul ladzina aman. Allah penjaga orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin. Allah penjaga orang-orang mukmin. Yakin dengan Allah. Kita minta dengan Allah, Allah jaga kita. Yang Nabi ajar, baca surah Kahfi, baca surah Kahfi. Hari Jumaat lewat pun baca. Minta dengan Allah keselamatan daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah Dajjal.
setiap kali semayang jangan lupa baca sebelum tahiyat tu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa minta dengan Allah. Kita tak tahu apa yang nak datang, esok pun kita tak tahu apa nak berlaku. Kita tak pernah jangka apa yang berlaku hari ini. Neh, kawan-kawan kita yang dulu lantang menentang kebatilan, hari ini mungkin dia yang lantang mempertahankannya. Kita tak pernah jangka dia boleh berlaku gitu. Sebab masa depan ni semua berada dalam ilmu Allah. Yang kita nak, kita minta dengan Allah, bertawakal, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk kita dan dialah sebaik-baik lindung kita. Ya, Allah waliyul ladzina amanu. Allah ni penjaga, wali kepada orang-orang yang beriman. Betulkan akidah kita, minta dengan Allah, jaga sungguh, belajar Al-Quran, belajar sunnah, ajak anak-anak kita, isteri-isteri kita atau pasangan-pasangan kita, ahli keluarga kita, ajak untuk kembali kepada Islam. Tidak ada jalan keselamatan melainkan berada dengan dekat dengan Allah. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Larilah, selamatkan diri dengan berada dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Banyakkan salat, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, zikir-zikir nabawi, selamatkan diri kita daripada fitnah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan kena tanya? Satu, dua, tiga, tek, tutup. Soalan ditutup, alhamdulillah. Jadi tak ada soalan, kita berhenti setakat tu dulu. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik daripada kedahan-kedahan kelemahan diri saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.